Jadi kita persilakan sekali lagi untuk anda, Uji Amado. Yeah, I love you. I love you Malaysia. Okay, I love you Malaysia. Selamat datang. Apa khabar? Apa khabar? Orang kampung. Budak nakal hujung simpang. Ya, apa semua nakal kau? Dah. Nama saja. Siapa? Nama apa? Nama saya orang putih sikit kat John Bear. Ha? Kalau panggil Ali Setan boleh. Okey, Ali Setan. Lagi siapa yang setan kat sini? Semua yang ada. Semua setan. Itu sebelahnya siapa? Yang di belah sana, saya punya pemain percussion ialah Haziq. Haziq, apa khabar? Ini? Yang comel ni, nama dia Sufrin. Sufrin? Nama dia Sufrin. Okey, ni? Yang ni Amir Firdaus. Pemain gitar utama. Okey. Di belakang sana. Lama. Yang nampak macam K-pop tu. Yang tu dari Sabah, nama dia Sam. Dia pemain drum. Sam dari Sabah. Samuel. Ini keyboardist dari Sarawak. Yang Borneo kita buat atas stage. Okey. Sabah dan Sabah. Sarawak. Logik. Okey, logik. Dia kat atas. Ya, betul dia. Kat atas. Okey. Seterusnya ni rambut ikan mayang ni. Yang ikan mayang ni bukan perempuan yang ada sana. Okay. Rambut dia pakai serum juga. Okay. Elok. Nama dia Is. Is. Dia hero gadis-gadis. Oh, okay. Yang ni, kalau ustaz, okay. Montel. Montel. Pemain trombon. Okay. Yang ni saya tak suka dia. Jadi saya punya pemain saxophone, nama dia Hakim. Hakim, dia pemain alto saxophone. Okey, Hakim. Yang ini yang paling muda lah dalam band, nama dia Syed, dia pemain tenor saxophone. Muda tu berapa usia? 23 tahun kak. Yang lain semua dah tua lah. Saya 24. Okey, jadi ini, apa genre muzik kamu ni semua? Okey, kami bawa muzik macam reggae, ska, lepas tu dia ada Nusantara punya bunyi sikit. Selagi akak hari ni, selama ni mereka kata kat saya lah, saya tak tahu lah mereka kata. Mereka kata akak tak pernah menari langsung dengan mana-mana band tu. Benar. Tapi ni menari yang betul. Aku dah ketak lutut hang dengan marah. Stampak hang. Hai, okay. Okay. Ini peminat apa ni? Hai. Kami kawan-kawan lah, kawan-kawan. Bagus lah. Kawan-kawan. Mani memberi sokongan. Betul, mak tak tahu ni, main ni. Mak tak tahu. Mak depan. Oh, awal. Abang-abang, video share depan main sini. Oh, okey. Jadi konsep muzik apa? Okey, itu dah cerita lah kan? Okey. Okey, susah tak nak handle? Siapa ketua kumpulan ni? Sudah dia dalam jam satu bercakap ni lah. Hang lah. Tapi yang empat, hang ketua. Ya. Tapi manager ada ke tak ada? Manager ada. Tapi manager kami bicara rahsiakan dia. Nama dia Madam Wong. Brandon Wong? Madam Wong? Yes. Perempuan? Perempuan, seorang perempuan. Tak ada, di sini ke apa? Di sini ada, tapi kami rahsiakan identiti dia. Okey, jadi nak tahulah, susah tak nak handle? Susah ke, awak tak suka. Kasih hal, kajap cakap, kasih depan yang orang lain cakap. Nah. Okey, cerita sikit. Macam mana tu tadi? Macam mana tu tadi apa? Tak fokus. Okey, susah tak nak handle satu grup yang besar sebegini? Susah tu memang susah. Okay, kita kat sini. Sebenarnya susah tu susah, tapi yang paling tua susah nak jaga saya. Hey, pernah tak gaduh-gaduh ke macam mana ke? Kalau gaduh ni family pun ada gaduh kan? Yes. So kita orang family lah ada gaduh. Ini memang daripada asal usul ini je. Ada tak yang baru? Ada yang kami buang dah sebelum ni seorang. Ha. Seorang lah. Kenapa buat hal ke apa? Ya tak boleh lah kau. Kau hajar ke apa? Bukan. Abang kata tak boleh nak pergi kenduri apa semua. Betul pergi kenduri markah. Tak boleh lah. Tak boleh. Tak apa. Attitude kena jaga. Attitude kena jaga. Ni betul-betul. Okay. Saya buang tu dah. Habis cerita. Terus buat apa tu ganti dengan siapa? Ganti dengan tu. Yang Sarawak tu. Oh, Sarawak tu. Ha. Sarawak ni lah. Ha, Sarawak ni. Okey. Ha. Jadi, pengalaman yang paling best. Pengalaman yang paling best dalam hidup saya main satu show ni. Hang host ke aku host? Hang turun. Sorry. Saya berdiri pun saya tinggi lagi. Okay. Okay, pengalaman saya paling best lah. Kami punya band rosak dalam perjalanan kami nak pergi satu show yang besar ni. Kami kena pergi soundcheck. Band berhenti di tengah jalan. Buka seat depan. Tu dia belting duk menari. Jong-jong inai di dalam tu. Terkeluar dah. So kami kena tolak lah band tu. Saya tak ada. Ini bila berlaku ni? Bulan 12. Last year. Baru lagi. Masih terasa lah penat dia tu. Orang kata. Method sungguh lah ni. Okay. Saya pernah dengan akak sebelum ni saya pernah jumpa. Bila? Akak pernah jadi juri. Macam biasalah. Akak kan juri yang marah-marah orang. Marahlah. Apa buat kerja tak betul. Saya kena Azminda. Saya berlakon. Waktu dia menyanyi-menyanyi tu. Gegar apa tak tahu lah apa nama program tu. Di Johor saya berlakon yang jadi cuci cermin tu. Saya lah. Ya. Rancangan tu. Ya. Semua
pelakon kena menyanyi. Ya betul. Saya main tolong Izzy Azmina sebagai pelakon. Saya bukan pelakon pun. Saya tak pernah berlakon pun. Tapi saya cubalah. Saya dia menyanyi lagu apa eh? Dia nyanyi akak akak marah dia tu. Yang adik jangan menggoda, jangan tunjuk lawa. Ah lagu tu. Bahasa satu berbahasa. Sungguh-sungguh macam funfair punya show. Oh yes, I remember. Yes, yes. Ah, macam funfair tak boleh. Tak lah akak pernah menang tu apa festival filem semua kan. Tapi itu lain lah. Tapi bila kita membuat persembahan adik. Betul eh? Ramai yang tak tahu ni akak kat Siti. Dengar makcik kata. Makcik dengar makcik kat Siti. Ramai di kalangan kita punya artis ya, baik yang dulu maupun yang sekarang. Baik. Mereka lupa dua benda. Apa dia? Bila you perlu koman pentas. Ah. You kena koman pentas. Monitor, ya? Duduk sana. Okey. Keduanya, you kena diajar bagaimana untuk demand penonton mendengar kamu. Kita kasih satu contoh ya. Kenapa kau main lagu hantu tiba-tiba ni? Kenapa saya cakap begitu? Kerana kita mempunyai ramai ya, adik orang-orang Malaysia ni macam adik-adik ni semua ramai yang berbakat. Saya dah menemu ramai indie band. Betul. Rappers dan segala macam di Malaysia ni yang saya tidak boleh menafikan bakat mereka. Betul. Okay. Tetapi mereka kekurangan dua benda ni. When you have to command and when you have to demand. Baik. Itu amat penting. Baik. So saya memberi rahsia saya dan tips kepada anda. Saya cuba tu lepas ni. You kena buat. Okay. You kena buktikan yang Malaysia boleh. Faham? Budak nakal hujung simpang boleh. Betul. Jadi apa yang membuat anda semua menggilai budak nakal hujung simpang ni? Peminat-peminatnya. Kita ikut muzik. Kerana dia. Tak ada lah kak. Saya ada rakan-rakan yang best lah. Dia pun tolong saya untuk buat benda yang saya nak sampaikan. Lepas tu kami kalau perform, biasanya kami dalam banyak-banyak band, kami yang paling tertib sekali. Okey, kita nak tengok tertibnya kamu. Kau mengingatkan akak kepada Hakim Rusli. Okey. Dia suka sangat ambil wuduk. Bagus. Orang yang paling saya suka ambil penyanyi. Ya. Dia suka sangat ambil wuduk. Bagus budak tu. Alhamdulillah. Okey, jadi nak nyanyi lagu apa malam ni? Kami buat lagu yang dia buat insyaAllah tau lah. Tadi dia dah terbang. Terbang? Okey, saya rasa berbangga dapat menemu Rama dan mengenali anda terima semua. Terima kasih. Saya buat saya peminat kau. Okey, kau nak kata aku dah tua lah. Dah. Mak kau kan? Saya tengok penyakit saya masuk universiti sebab kau tau. Masuk apa? Masuk universiti. USM? Bukan USM. Okay. Saya kira nak masuk ke universiti lah. Sebab betul. Best gila. Ali Setan ni. Fun gila. Tak belajar pun. Itu sebab tu saya nak masuk universiti sebab kau lah. Remoto, Bironda, makan dengan markah. Macam-macam. Okey. Apapun, saya mendoakan sukses buat anda. Dan sebelum saya beredar, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada huru-hara segala 10. Jadi saya menyusul ribuan ampun dan maaf jika ketika saya mengacara ada apa jua kekilapan saya memohon ampun dan maaf. Teruskan memperjuangkan muzik anda. Budak nakal, hujung simpang. Satu kali kelukan untuk Ujian Madang.